Kita ke informasi pertama. Pemirsa, sebuah mobil SUV hancur di amuk warga di Jalan Raya Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya mobil tersebut dikejar warga karena menabrak tukang bakso dan berjalan kaki di daerah Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Sebuah mobil SUV hancur di amuk massa di Parung, Kabupaten Bogor, Kamis dini hari. Pengemudi AA 26 tahun merupakan mahasiswa asal Jakarta Barat. Diduga ia menabrak tukang bakso di kawasan BSD Tangsel, kemudian mencoba melarikan diri ke arah Parung dan dikejar ojek online. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Karena panik, pelaku diduga juga sempat menyerempet pejalan kaki. Di simpang Parung, mobil pelaku menabrak pembatas jalan. Massa yang geram melampiaskan kekesalannya dengan merusak mobil pelaku. Pelaku yang diduga dalam kondisi mabuk miras sempat melawan warga. Polisi yang tiba pun langsung mengamankan pengemudi mobil dari amukan warga. Berapa kali? Dari Pasar Bebo, Rawakalong. Dari Rawakalong? Kerja-kerja itu dapat sini. Oh itu? Dia mau nyatip ada konten dari kanan. Oh gitu. Langsung dapat di masalah. Untuk proses penyelidikan, mobil dan pengemudi langsung diamankan di Mapolsek Parung Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.